Kalau enggak ada sekalian yang muda-muda, siapa lagi yang meneruskannya? Kalau memang anak muda di sini ya, silakan umumnya kepada teman-teman lain. Pak Wagub itu sudah main sudah tahun. Ya, baru saja. Iya. Kita ini kan juga bagus. Ya, mikirnya. Kamu mungkin perkenalkan melalui bagian yang kenal. Saya ini Erwan Cok. Dan dulu memang juga kan beneran datang kan dan kaos gitu kan. Cuman ya kendala tadi modal tadi belum. Rumuan gitu suka nggak suka? Ya siapa? Jadi gimana tuh Pak Agus? Kalau betina? Betina itu nggak busuk sih. Gitu. Jadi kan nggak busuk. Ini kalau jantan busuk. Oh kalau jantan busuk. Kalau ditanya kenapa saya bilang yang jantan banyak dosa. Betul. Dan dia semua, apa? Inangnya jalurnya dilihat. Supaya apa? Supaya saya gini nggak injak. Nah kalau kita lihat di sini, kalau di gini ini mungkin ada. Ini kan ada satu. Ya ini kecil. Tempat jalannya. Ini kan jalurnya. Jalurnya di sini. Nah ini harus dipetakan semua. Nanti apa? Dari atas itu ke sini. Iya. Itu yang seperti bekas itu kan itu tetap sampai situ. Kan? Itu masuk juga ya. Iya. Nah itu harus dipetakan. Supaya apa? Supaya nanti pertama kita lihat ini ya. Ini kedua kita bisa tahu apa? Kayak begitu itu berapa? Iya. Tahun berikutnya kapan besarnya ini begini? Nah sebetulnya nggak perlu diukur, tapi apa? Di foto dari atas tegak lurus. Nah nanti di apa? Di pinggirnya dikasih apa? Dikasih pena untuk pembanding. Kalau kita ngukur itu kan bergoyang kan? Iya betul. Goyang kalau dia retak di bawah itu cepat dia. Cepat ini, cepat busuk. Kan di bawah ini kalau retak yang serangga-serangga masuk, penyakit masuk. Nah, itu akan cepat busuk. Makanya kalau pengen gampang itu enggak bisa aja anu. Difoto dengan jarak yang sama ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Kasih pembanding. Nah, jadi pembanding ini untuk mengukur itu.
Nah, kayak begini ditandai. Ini ini plot apa? Kuncup yang keberapa? Yeah. Ini keberapa? 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 Dibuat list ya, daftar. Ini adalah nomor namanya satu. Nomor satu. Oh. Terus nomor Bapaknya nomor dua. Iya. Tapi ya harus dipetakan semua. Iya. Iya. Nah, kalau enggak, kalau belum dipetakan cukup aja yang sudah tahu satu. Ini Pak. Kalau ini misalkan ini kan mayoritas dari kebanyakan masuk dalam tanah. Nah, andai kata kita angkat ini jangan. Jadi yang paling enak itu begini. Ini kan gini. Nah. Cuma dikinkin aja. Oh, diperlihatkan aja. Buka aja. Jangan diangkat. Lah ini kan nanti bisa ke jalurnya kan kelihatan. Bawahnya dari sini mesti jalurnya kan ke sini. Lah kita cuma apa nyegatnya di sini. Iya kan? Nah, keluar dari. Lah nanti ini kenop ini dikasih apa? Dikasih tanda ini kena berapa terus kena berapa itu di situ juga banyak nanti ya di sana juga banyak. Nah ini kalau ini sudah apa yang hitam sudah di sini ya masuk ini perikon sempurna ya, ini kan hitamnya masih di sini jadi kalau hitamnya geser ke sini ini merah semua terus ini kan nggak ada garisnya berarti lama. Jadi kalau ada semacam seperti bekas garis gitu, dia 2 atau 3 hari mekar. Oh itu ya. Udah ya. Ngangkat gitu. Ya, ini masih lama ini. Iya, masih lama. Berapa itu. Bulan ini. Nah, nanti kalau udah merah itu mau keluar. Tapi nanti dihitung bawahnya. Kita ngukur diameternya ya. Diameter yang merah semua. Itu sebelum mekar itu dicatat. Nah, nanti kita bisa memperkirakan. Jadi kalau kayak yang hitam itu ya, itu kita bisa tahu dari yang hitam sampai yang merah semua itu berapa bulan. Kalau sampai diameter katakanlah 28, maka dia mau mekar. Ini kalau tersentuh dengan manusia itu berpengaruh nggak terhadap proses kemekaran atau warna mungkin? Nggak pengaruh ya. Coba saya mengatakan jangan diukur, kita jangan diukur. Sampai goyang ya Pak. Jangan goyang. Karena ini kan goyang. Kalau goyang saya khawatir itu di bawah ada sini itu retak. Kalau retak di sini itu serangga masuk, macam-macam masuk. Dia busuk dari dalam. Dia itu makin cepat. Makin cepat busuk dia sebetulnya. Oh gitu. Rambut ini penting. Oh. Apa itu fungsinya Pak? Dia untuk identifikasi. Oh gitu. Ya. Itu, jadi ini terus kayak gini. Jadi kalau foto yang baik coba dulu. Kalau kita udah selesai kayak gini, ini difoto. Kemudian ini difoto dalam itu kan. Ya. Dongkolnya terus ini. Ini yang foto ramenta. Ini rambut. Ramenta ya. Ramenta. Heeh. Lah itu jadi penting. Kalau penggulanya ramentanya kecil-kecil. Kecil. Jadi yang spesifik untuk membedakan jenis itu ramentanya itu. Ramenta sama ini. Sama ya. Binti-binti itu. Warna penggulanya itu kan tidak bagus ya. Betul. Tapi dia lebih langka. Lebih langka. Itu salah satu yang paling langka. Sekarang itu ada. Seven.